Amanda Manopo terlihat jaga jarak pada Arya Saloka, benarkah mereka sedang bermusuhan? Amanda Manopo dan Arya Saloka tak berhenti jadi sorotan publik. Selain sinetron yang mereka bintangi, hubungan keduanya pun terus menarik perhatian publik. Selama ini Amanda Manopo dan Arya Saloka tampak baik-baik saja. Namun belakangan santer terdengar kabar hubungan keduanya tidak baik-baik saja. Bahkan banyak penggemar yang menganggap Amanda Manopo dan Arya Saloka sedang musuhan. Amanda Manopo dan Arya Saloka belakangan terlihat sedikit menjaga jarak. Bahkan dalam tayangan Ikatan Cinta, Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah jarang menampilkan adegan mesra seperti dulu. Hal itulah yang membuat banyak netizen yang curiga ada sesuatu di antara Amanda Manopo dan Arya Saloka. Namun lagi-lagi sebuah bukti muncul jika hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang sedikit meregang. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka lagi-lagi menjadi sorotan publik. Namun bukan karena kedekatannya, kali ini justru karena Amanda terlihat jaga jarak dengan Arya. Kejadian tersebut terjadi saat Amanda Manopo berhasil mendapatkan piala di acara Indonesian Television Award pada Senin, tanggal 27 September tahun 2021 malam. Dirinya berhasil keluar sebagai pemenang di kategori artis televisi terpopuler. Ketika Amanda Manopo pergi ke arah panggung, ia terlihat melewati Arya Saloka begitu saja. Padahal sebelumnya dirinya terlihat menyapa orang di sekitarnya. Tidak hanya melewati begitu saja, Amanda Manopo juga tampak memalingkan wajahnya ke arah lain. Tampak di lain video, Arya Saloka hanya tersenyum melihat Amanda Manopo berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikitpun. Bukan cuma itu saja, gara-gara unggahan tersebut, isu kerenggangan jarak antara Amanda Manopo dan Arya Saloka makin santer dibicarakan. Sontak hal tersebut membuat netizen heboh dan ikut berkomentar di salah satu akun gosip di Instagram, @lambeturah yang memposting hal tersebut. Banyak netizen yang ikut sedih melihat sikap dingin Amanda Manopo ke Arya Saloka. Namun banyak pula netizen yang mendukung sikap Amanda Manopo. Setwajarlah dia gitu, dia juga capek di jot, insma suami op jadi dia menghindar memege, tulis @indri_trivena90. Ini tuh semuanya salah netizen, tulis @baimiqbals. Udah manda a good job cukup di IC aja halu-halunya, entar kena bully ama empok neti, dikira keganjenan. Saling menjaga perasaan masing-masing is better, tulis @meridwan1983. Ah mending ginilah daripada manda akrab sama Arya juga entar yang disalahin manda TP nyesek banget ya liatnya dikacangin kayak gitu, tulis @rina2011noviana. Saloka garis bawah lu gue garis bawah Alfahri, YOK tetap dukung mereka jangan saling menjatuhkan sebelah pihak. Ajnia 95, serba salah ya jaga jarak dibilang musuhan deketan dibilang arogan, taulah, hanya mereka yang tahu kenapa bisa seperti ini, karena yang head gak seneng mereka berada di atas pencapaian mereka, ya udahlah support aja posting semoga mereka di balik layar baik-baik saja. Inur, Siagian, 35, tapi saya sedih lihat mereka berdua kok seperti musuhan begitu jadinya, si heran kan bisa seperti itu ye. Samila garis bawah Mila, apakah harus putus hubungan yang seterjalin mencapai kesuksesan, membangun cismitri baik sampai KPD yang menontonnya, sampai pet mendapat penghargaan. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat dihujat secara berlebihan oleh netizen karena pose mesra mereka di sebuah sesi pemotretan. Mungkin hal tersebut yang membuat Amanda Manopo terlihat menjaga jarak dengan Arya Saloka. Demikianlah informasi tentang Amanda Manopo terlihat jaga jarak dengan Arya Saloka saat menerima penghargaan.